Halo semuanya, selamat datang di channel aku, di channel Esma Dajahra. Kali ini aku berada di Kilo 2 untuk ngurus nomor kendaraan motor aku yang udah masa berlakunya udah habis. Jadi sekarang aku mau menuju ke Samsat Rapak untuk pengurusan nomor kendaraan motor dan pajak aku yang udah mati. Mau tahu gimana video aku? Terus ikutin aku ya. Sekarang aku sudah masuk di dalam. Ini masih jam 8 pagi, tapi kalian bisa lihat di sini udah banyak banget orang yang ngumpul duduk untuk nunggu nomor antrian. Sekarang aku mau ngambil map dulu untuk masukin dokumen-dokumen aku supaya dokumen aku rapi. Ini aku perbesar ya, persyaratan balik nama dan lain-lain lah. Nah, ini map yang udah dikasih bentuknya tuh kayak gini, semua dokumen ditaruh di sini. Terus nanti mapnya kamu taruh di loket yang ada di luar gedungnya. Terus kamu nunggu seperti orang-orang yang udah nunggu di sini tuh. Kalian bisa lihat, ini orang-orang udah nunggu dari pagi untuk dipanggil untuk pemeriksaan cek fisik kendaraan motor. Nih, ini motor yang mau dicek fisiknya, yang untuk apa? Ya, registrasi nanti. Jadi sekarang ini aku lagi nunggu sampai nama aku dipanggil. Nanti ada petugas yang akan manggil nama kita satu persatu setelah data-data kita sudah didata sama petugasnya. Nah, kalian bisa lihat ini orangnya manggil nama orang untuk diperiksa motornya untuk cek fisik kendaraannya. Motor aku sekarang lagi diperiksa sama petugasnya guys. Jadi nanti petugasnya ini meriksa nomor perangkat yang ada di kendaraan kita, dan nomor itu nanti akan didaftarkan dan ditulis di data di formulir yang ada di map kita. Cek motor sudah selesai, jadi sekarang aku ngisi formulir. Nah, ngisinya ini harus sesuai dengan informasi yang ada di STNK motor kita. Jadi setelah aku ngisi, aku ngasih ke loket lagi untuk diverifikasi. Nah, sekarang aku udah masuk ke dalam. Jadi aku taruh di tulisan 5 tahun itu, dan sekarang aku nunggu sampai dipanggil. Persyaratan perpanjangan nomor kendaraan yang sudah mati masa berlakunya yaitu fotokopi KTP, fotokopi STNK, dan BPKB asli. Jangan lupa bawa STNK asli dan KTP asli. Tadi nama aku sudah dipanggil dan aku juga sudah bayar di kasir untuk bayar apa nomor kendaraan yang mati dan pajak aku yang juga mati. Nah, nanti kamu ngambilnya itu di penyerahan sini seperti orang ini. Jadi sudah ngambil dan kalian akan nerima STNK baru. Tapi untuk nunggu nomor kendaraan itu harus nunggu sekitar 3 minggu untuk ngambil. Nanti kalian akan ngambil ke sini lagi ya. Nah, kalian bisa lihat di sini orang-orang yang nunggu namanya dipanggil. Aku tadi ke sini dari jam 8 sampai jam 10 baru selesai karena memang banyak banget orang-orang, padahal ini hari Sabtu, guys. Oke, ini video singkat aku ya tentang gimana caranya perpanjangan nomor kendaraan motor dan bayar pajak. Semoga informasi dari video aku dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video aku dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kasih like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe.